warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang terkonfirmasi virus COVID-19. Kondisi ini kemudian memaksa saya untuk sekali lagi strategi kami adalah bertahan bagaimana agar meminimalisir segala resiko dan kemungkinan agar supaya virus ini tidak kemudian menyebar ke Kabupaten Probolinggo. Salah satu aksinya adalah dengan penyelenggaraan checkpoint di seluruh pintu masuk dan keluar Kabupaten Probolinggo. Kita telah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan disupport oleh jajaran TNI Polri untuk mengamankan. Tentu ini adalah tujuannya sekali lagi. Yang pertama tentu kami ingin mengedukasi seluruh orang siapapun yang akan keluar dan masuk Kabupaten Probolinggo, menganjurkan kepada mereka jika kepentingannya tidak terlalu mendesak lebih baik untuk kembali ke rumah. Yang kedua, ini juga meminimalisir gelombang kedatangan manusia dari daerah-daerah epicentrum yang mungkin akan berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, yang mungkin akan mendatangi sanak saudara di Kabupaten. Dan saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tentu ini menjadi sebuah bagian upaya preventif dari Pemkab Kabupaten Probolinggo. Jika memang harus datang ke Kabupaten Probolinggo, utamanya pada orang-orang yang dari daerah epicentrum atau baru bepergian ke daerah epicentrum, mohon izin untuk kami kawal bersama dengan Satgas Kecamatan, Satgas Desa untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Ada beberapa penumpang yang suhu tubuhnya di atas 37,5. Ini tentu kewajiban kami semuanya untuk memberikan pelayanan. Kami hantarkan kami menyediakan hari ini tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas.